RKTC Kota Yogyakarta diterima di Bandar Lampung, terutama di Kota Baptis Tersri, dapat diterima dengan baik. Dan alhamdulillah kami dalam keadaan di Kota Yogyakarta yang kami hormati. Kami ya, untuk sharing lah masalah pansus RKTC ini adalah tanggung jawaban dari tahun kemarin. Besok kita akan ada tambah lagi menurut informasi kita itu dari P3 tapi masuk fraksi Nasdem, Pak. Karena anggota kita dewan itu ada 40. Kunjungan ini dalam rangka LKPD ya, laporan tanggung jawaban kepala daerah ya. Nah, jadi beberapa hal yang ditanyakan, mekanisme, kemudian tahapan di dalam penyusunan ya, kemudian juga terkait masalah materinya ya, kontennya, apa-apa saja yang dilaporkan. Nanti kita bisa sampaikan. Ada program-program prioritas Pak Wali Kota tentang pendidikan, tentang kesehatan, infrastruktur, itu kita jelaskan semua. Ini semua konten yang ada di dalam laporan pertanggungjawaban kepala daerah. Ya tadi dijelaskan terkait dengan masalah pariwisata lah, tadi ini juga menarik juga. Nanti kita akan aduk juga masalah pengembangan pariwisata. Jadi di sana tadi dijelaskan apabila ada apa perusahaan yang membangun apa wisata, usaha wisata itu juga jadi di kita. Lampung di Bandar Lampung ini dari negaranya Jawa Utara. Agenda dan jajarannya yang kami hormati, bahwa Kota Yogyakarta ini luasnya hanya 32,5 km². Kota Yogyakarta yang kami hormati, khusus dari RKTC Kota Yogyakarta. Adanya kunjungan kami pansus LKPJ ke Kota Bandar Lampung ini dapat memberikan gambaran besar apa-apa saja yang telah dilakukan oleh Kota Bandar Lampung yang bisa kita adopsi. Tentu saja dengan kearifan lokal masing-masing yang tentu saja berbeda. Kota Bandar Lampung ternyata menyimpan sesuatu yang luar biasa bagi kami, karena tadi pertanyaan-pertanyaan berkembang. Karena pansus ini terdiri dari 4 komisi, komisi A, komisi B, komisi C, dan komisi D, sehingga masing-masing teman anggota pansus menyampaikan pertanyaannya dengan kualifikasi masing-masing. Katakanlah tadi ada dari teman-teman komisi D menyampaikan bagaimana tentang kesehatan yang luar biasa di Kota Bandar Lampung ini. Kita tahu bahwa keberanian Kota Bandar Lampung untuk tidak apa mengikuti BPJS ini sesuatu yang menjadi proses pembelajaran bagi kami. Dan di Kota Yogyakarta yang saat ini kami memang sudah berintegrasi dengan BPJS. Saya seperti itu. Dan berkembang tadi ada di teman-teman Komisi B bagaimana menaikkan PAD yang 80 miliar pada tahun 2010 sekarang sudah 800 miliar. Lah ini wow sekali ya. Luar biasa sekali, sehingga ini akan menjadi proses pembelajaran kami, termasuk sistemnya bagaimana. Kami sama apresiasi untuk Bapak Herman sebagai Wali Kota Bandar Lampung. Pak, tak nanya wanita.